Assalamualaikum, kembali lagi di channel Mama Yani Daulay. Di video hari ini Mama Yani akan membuat ikan lele keremas lengkap dengan kangkungnya sama perkedelnya juga teman-teman ya. Teman-teman yang pengen tahu apa saja bahan-bahannya, langsung aja ikuti video ini ya sampai selesai ya teman-teman. Jangan di skip ya. Ini bahan-bahannya sudah disediain. Ikan lele 500 gram, tepung beras, tepung sagu tani, air kaldu ayam, air putih teman-teman, bubuk penyedap, garam, sasa, baking powder, tepung sagunya yang kita pakai 16 sendok makan ya teman-teman. Tepung berasnya 6 sendok makan teman-teman. Sekarang bumbu-bumbunya kita satukan ya, kita masukkan teman-teman, baru kita aduk ya biar nyatu semuanya. Masukkan air kaldu ayam, aduk lagi teman-teman. Telurnya tadi udah dimasukin satu ya teman-teman, maaf gak kelihatan. Air putih dimasukin lagi tambahnya. Oke, sekarang kita aduk terus teman-teman. Sekarang kita siapin yang buat terasinya ya, juga ini sayurnya dan perkedel teman-teman. Kita panasin sekarang minyaknya teman-teman ya. Sekarang kita goreng kalelenya ya, setengah matang dulu teman-teman, biar nanti garing ya waktu kita bikin lele keremas. Sekarang kita angkat teman-teman. Sekarang kita masukin ke bahan kecelupan teman-teman ya. Dicelup, dicelup. Ya, kita goreng lagi teman-teman. Udah matang. Ini udah matang teman-teman ya. Ini goreng satu lagi nih teman-teman. Tinggal kita balik, sebentar lagi matang juga teman-teman. Nih, kita tinggal ngangkat, udah matang teman-teman. Keremasnya cakep teman-teman, bersarang ke teman-teman. Sekarang kita menggoreng buat keremasnya ya teman-teman.
Ini teman-teman, kelelenya sudah selesai. Ini kremes. Sekarang kita menggoreng kangkungnya teman-teman ya. Buat sayur goreng kangkung. Ini juga udah matang. Sekarang kita goreng yang buat sambal terasi teman-teman. Masukin cabai, tomat, bawangnya ya. Juga terasinya teman-teman. Kita goreng aja. Ini udah matang, kita angkat. Tinggal giling teman-teman. Garam, gula, sasa sedikit teman-teman. Ya, kita giling sampai halus ya. Masukin tomat. Ya, sekarang udah halus teman-teman. Kita peras jeruknya ya. Jeruk limau teman-teman, biar wangi segar. Ini udah selesai sama terasinya, mantap. Sayur kangkung goreng. Sekarang goreng perkedelnya teman-teman. Ini udah matang semua teman-teman. Ayam, ikan lele kremes, goreng kangkung, sambal terasi, dan perkedel teman-teman. Sampai jumpa teman-teman. Terima kasih ya. Ketemu lagi video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.